Ya, kali ini yang sama teman-teman sudah sampai di Ubud. Masih melanjutkan perjalanan, sekarang OTW balik ke Denpasar. Trek masih sama, view sawah, cuman sudah betonisasi. Ayo gas! Banyak. Hampir kepleset. Petualangan dimulai lagi. Awas tuncap. Maju, maju. Maju, maju. Maju. Gas. Yang penting konsentrasi. Wow. Gas. Gas. Gas, gas. Tambahin, tambahin. Waduh. Wow. Mulai benar dia. Iya, habis. Ayo. Terus, terus awas beli. Awas licin, pelan-pelan. Jangan sampai ngunci. Jangan sampai ngunci ban. Kiri kiri. Ah, lebih. Nah, dia enggak kena dropper. Jus. Waduh.
Waduh. Waduh. Waduh. Lu lah, kan lu besar kan beli? Awas pelan-pelan licin. Hilang margi. Ani lan jap li, jo. Jo ani lan. Ada. Hilang deh. Tutlah gede, Pak. Tundu bisa genit tak? Lurus saja, lurus. Tanyakan. Gas, gas. Gas. Balik dan pasar. Oh, anginnya kencang sekali loh. Tuh. Anginnya barat jana. Pelan-pelan, yang lain masih jauh. Jam berapa ini? 10.15. 10.15. Tapi dalam moyongan kaki kiri nang. XC lagi. Pindah keras dia punya. Oke. Okay. Sapa anu kah? Ha? RB sapa anu? Chinese manufacture. Sapa Japa. Tapi pas lung nang tekan lung lung pas size M yang lain jauh sekali di belakang udah mulai kelelahan. Dihajar 30 kilo jalur XC. Dek keledinan nang. Jok rapas. Nasnya yang coget bedit.
Oh, jalurnya adem saja anak. Jaga pati benar nang tembus penate. Tembus penate. Kanan. Gas. Angkat. Enak kali terbang. Bang. Bang. Ya, perjalanan pulang ke Denpasar sudah mulai siang. Komandan sudah mulai lelah. Komandan lah Wayona. Nggih, kelas 11. Panas ngajain lu. Anginnya bung, kencang sekali. Yuhu.
Lo ngajan man makecok gede bedi no. Ya, sudah dekat area pasar. Mungkin demikian dulu video yang kali ini sama teman-teman KSC. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel yang ini biar bisa lebih berkembang. Sukses.